Duh, sayang banget ya, padahal itu dapat kisame gratisan gitu. Jadi kisameku tuh bisa naik gitu, soalnya aku udah dapat kisame. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel Free Player aja menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Ninjutsu Kaisen ya. Ini aku lanjut main, cuy, dan di sini aku udah level 29. Kayaknya ini hari ketiga ya udahan ya. Ntar oke, ini hari ketiga ya, cuy, aku udahan ya. Hari ketiga. Ternyata kemarin itu aku main pas mau reset banget, cuy. Ya, jadi sumpah harusnya ya, tapi mau buat di server baru lagi itu kayak mending belajar dulu lah ya aku. Belajar cara mainnya dulu gitu, karena aku masih belum ngerti banget gitu, belum ngeh banget cara mainnya kayak mana gitu. Oke, ini aku udah hari ketiga ya, udah hari ketiga, CP ku masih 200 ribuan, harusnya sih cukup banget ya. Karena kalau aku lihat dari ranking server gitu ya, aku lihat di ranking server, mana ya ranking server, nah ini ranking server itu dari segi power ya, aku ada di ranking berapa gak tau nih. Mereka udah 1 jutaan semua dong ya, 1,5 jutaan, tapi aku nggak tahu mereka pasti VIP sih ya. Maksudku aku kayaknya di sini nggak pakai sistem VIP, nggak tahu sih. Ini pakai sistem VIP nggak ya? Wait. Kita coba lihat ini pakai sistem. Oh pakai ya, pakai cok. VIP privilege ya, ada VIP privilege-nya. Nah aku nggak ngerti gimana cara nge-push CP di sini gitu cok. Yang aku tahu ya, pokoknya aku mainin sesuai tutorial aja ya, yang bisa aku mainin tuh aku mainin semua aja. Oke, dan untuk hero yang aku punya sekarang ya, partner yang aku punya nih, kalian bisa lihat. Partnerku sekarang ada si partner pertamaku tuh si ini ya, si A, habis itu si Raikage ini ya A, terus ada Kisame sama Onoki. Yang terakhir Onoki ini baru dapat aja tadi, cok ya. Baru dapat. Untuk gacanya aku nggak tahu udah gacha berapa kali ya aku BTW. Kalau nggak salah ada event ya. Kalau nggak salah ada event yang bisa dapetin si Kisame, cok ya. Mana ya? Di sini aku udah 83 kali ya, cok. Aku udah 83 kali. Nih, kalau 10 kali nanti bakalan dapet ini, cok. Ya, 10 kali multi itu bakalan dapet 60 S Universal Partner Shard. Oke, kalau nggak salah di benefit terus nah, nih kan sign-in-ku baru kedua, cok ya. Sign-in-ku baru kedua, cok, karena emang kemarin tuh aku mainnya itu pas reset ternyata kesalahanku ya. Consecutive login. Oke, nah ini aku dapet gimana sih power fund kode, bukan-bukan. Nah ini ya kode, gift kodenya ternyata ada ya, cok. Gift kodenya ada dan ngebantu banget. Ntar mana ya? Ini nggak bisa one time, ini nggak ada growth gift. Ini nggak bisa diklaim ya. Mana ya? Diskon sale. Diskon sale. Ini nggak ada. Bentar. Aku tuh lupa kalau nggak salah ada misi gacha 100 kali kalau nggak salah, cok ya. Gacha 100 kali nanti kalian bakal dapetin si Kisame, cok. Tapi aku lupa di mana ya eventnya. Well of Fortune. Apa di benefit? Apa udah kelar ya? Kayaknya udah kelar deh. What the hell? Iya, cok, udah kelar. Kalau nggak salah itu mungkin aku tuh ngelihatnya masih 2 hari, tapi kayaknya itu mungkin 2 jam. Wah, udah habis. Tahu gitu kemarin langsung aku pakai diamondku ya.
buat ngegacha, karena dapat Kisame, cuk. Kalau nggak salah 100 kali kalian gacha itu kalian bakalan dapetin si Kisamenya. Dan untuk tier listnya aku nggak tahu ya, partner yang bagus itu siapa gitu di sini. Oke, kita ini ada, jadi kita coba summon aja ya. Kita coba summon. Duh, sayang banget ya, padahal itu dapat Kisame gratisan gitu. Jadi Kisameku tuh bisa naik gitu, soalnya aku udah dapat Kisame. Oke, dapat si Deidara. Deidara mah A doang ya, bukan bukan hero S. Dan aku nggak ngerti ini bukanya itu apa namanya? Bukanya itu jam berapa ya buka servernya gitu. Aku jadi pengen itu deh. Jadi pengen buat di server baru, cuman biasanya server baru keluar jam berapa, terus resetnya itu jam berapa gitu. Jadi aku tahu aku harus buat akun baru itu jam berapa. Kalau kalian tahu kalian langsung komen di bawah aja ya. Oke, dapatnya Zabuza, cuy ya. Dapatnya Zabuza, busuk semua tadi, cuy. Oke, aku udah 100 kali ya dapat ini yang merah. Nah, oh ini cuk, ternyata masih ada. Nice you ya. Nice you. Akhirnya kita mendapatkan Kisame. Jadi kalau di sini kalau mau dapat hero S ya, ninja S, itu kalian harus 120 shot ya, cuk. 120 shot. Itu untuk summon satu ninja S. Oke, sekarang partnernya bisa kita naikin nggak ya? Partner aku kan udah punya Kisame nih. Oke, bisa kita start up, cuk ya. Jadi bintang 5 nih nanti. Nice banget. Kisameku jadi bintang 5, cuk. Dan kalau mau ke bintang 6 itu perlu 2 Kisame ya, alias 240 shard ya, cuk. 240 shard. Gila aja. Oke, kita claim dulu ini apa nih? Wow, gratisan lumayan ya, kita klaim aja deh. Oke, ini event nyala terus tapi nggak ada yang bisa diklaim gitu, cuk. Ngeselin banget ya sih. Oke, sekarang kita coba arena ya. Kita coba arena, kita bisa nyampe mana gitu. Dapat lagi, cuk, advance summon. Oke, semoga dapat Kisame. Padahal aku udah nih, udah aku pasang Kisame, cuk. Karena aku pengen dapat Kisame, entah kenapa ya. Dia paling keren aja gitu. Walaupun sebenarnya si Raikage itu juga keren ya, tapi kayak kerenan Kisame gitu. Karena aku dapat dupenya juga sih ya. Wah, dapatnya Kankuro, anjir. Oke, nggak apa-apa, tidak apo-apo ya. Sinerginya. Naik. Oke. Dah, sekarang kita coba di mana, yes. Harusnya ada 5. Nah, ini duel field ya, duel field. Nah, ini cuy arenanya. Kita coba hajar-hajar orang di arena. Ini ranking 800-an. Kita coba hajar white. Ini adjust line up, harusnya aku udah bisa 3 ya. Oke, ini harus level 35. Untuk dapat hero S1 lagi itu aku nggak ngerti gimana lah. Kalau nggak salah sekarang masih ada bid war-nya Tsunade ya, ada limited limited summon-nya si Tsunade yang awakening itu, cuk. Tsunade yang awakening atau yang biasa, kayaknya yang biasa sih. Tsunade yang biasa ya. Oke, arena masih gampang banget ya lawannya. Aku nggak tahu sih kalau arena tuh kuat sampai mana, nggak tahu ya. Dan kalian ini ada full automatiknya ya, jadi ada full autonya, cuk. Full autonya tuh kebuka kalau kalian udah level, kalau nggak salah ya, kalau kalian udah level 25 gitu, antara itulah ya, level 25-an kalau nggak salah, pokoknya 20 ke atas lah. Oke, wadaw, di sini aku masih pakai Naruto ternyata, padahal aku harusnya udah ganti Sasuke, cuk. Ntar kita ganti line up-nya ya. Adjust line up, Naruto-nya diganti ini, CP-nya sebenarnya sama aja ya. Oke, jadi kita mendingan pakai Teenage Sasuke deh ya, pakai Sasuke daripada Naruto, karena Teenage Sasuke tipenya attacker ya, dia DPS, cok. Kalau si Sasuke nggak ngerti, si Naruto aku nggak ngerti apa dia role-nya. Oke, wah,
sangat mudah, Mas Ihan. Masih sangat mudah. Nah, di hari pertama, wah, kenapa kemarin aku mainnya harus sore sih ya? Aku mainnya kemarin sore, Cuk. Dan ternyata aku curiganya ini tuh resetnya antara jam 5 gitu deh ya. Antara jam 5 sore gitu atau jam 4 sore, antara jam 5 sore lah. Oke, wuh, dia udah kebuka Sakura dong. Oke, nah aku nggak tahu. Ini aku mending reroll atau lanjut ya? Kisame itu bagus nggak sih? Kisame sama Raikage sama Onogi ini. Aku soalnya nggak ngerti, Cuk, bagus enggaknya partner ya. Soalnya kan dia cuman partner doang, cuman kayak pet doang gitu, Cuk. Bukan jadi karakter utamanya kan. Jadi aku nggak tahu bagus atau enggak gitu. Ini kalau F2P gitu bisa melaju ke top 10 gitu nggak sih? Ini aku, wah, mulai kalah ini, Cok, sepertinya ya. Oke, beneran ya, aku mulai kalah ini, Cok. Mati semua dong. Gila, dia pakai, sama ya, dia pakai deda. Gila, dedara. Pakai dedara loh. Mungkin jangan-jangan dedara emang GG ya. Dedara GG kah? Oke, jadi untuk sementara kayak gini ya, Cok, ya akunku. Dapat hero-nya itu, terus untuk powernya masih segini, levelnya masih level 29. Gimana menurut kalian? Apakah aku harus buat di server baru lagi? Atau lanjut ini aja? Oke, aku cukupin video sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Mabas Gaming. Bye.